Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد قوم مسلمين والمسلمات اخواني في الدين اخواتي في الله عزكم الله الحمد لله pertama-tama nashkurullah azza wa jalla, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena di hari yang cerah ini, hari Jumat ya, tanggal 18 Syaban ya, 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 10 Maret 2023. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid ini, Masjid Al-Muttaqin, seusai kita menunaikan salat subuh berjamaah dalam rangka melanjutkan ya pembahasan lanjutan ya dari kitab Al-Fiqhu Fiddin Ismatun Minal Fitan. Ya, insyaallah pertemuan kita tinggal Jumat ini sekarang dan Jumat depan insyaallah taala. Ya, Jumat depan tinggal dua kali pertemuan sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan ya. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik, lanjutan dari pertemuan yang lalu, kita sampai di halaman yang ke-18. Di paragraf bagian atas ya, kita lanjutkan ke paragraf berikutnya ya, mengulang dari yang telah lalu, di mana Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan tentang di antara bentuk ya al-fitan, di antara bentuk fitnah jamaah sekalian adalah ujian yang Allah berikan pada sebagian manusia terhadap sebagian yang lain. Maka di sini di paragraf yang bawah halaman 18 beliau menyebutkan termasuk bentuk-bentuk fitnah, kata beliau, kadzalika min a'dhamil fitani fitnatut tafarruqi wal ikhtilaf. Ya, kadzalika min a'dhamil fitani fitnatut tafarruqi wal ikhtilaf. Ya, begitu pula kata beliau, ya kadzalika min a'dhami al fitani. Ya, termasuk di antara fitnah yang terbesar adalah fitnatut tafarruq, fitnahnya perpecahan, wal ikhtilaf, fitnah berupa perselisihan. Kadzalika min a'dhamil fitani fitnatut tafarruqi wal ikhtilaf. Wa dhuhurul firaqi wal jama'at. Wa dhuhurul firaqi wal jama'at. Dan lahirnya ya zuhur, ya lahir, itu lahir dari kata bahasa Arab jamaah sekalian, zuhur ya zahirnya, maksudnya tampaknya, munculnya al-firq ya, jamak dari firqah ya kelompok, al-firq kelompok-kelompok, wal jamaat ya jamaah-jamaah, hadza min a'dhami al-fitan, ini termasuk fitnah yang terbesar. وَهَذَا شَيْءٌ أَخْبَرُ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَهَذَا شَيْءٌ أَخْبَرُ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Ya, ini adalah syai ya, sesuatu yang telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ كَمَا فِي حَدِيثِ الْعِرْبَاطِ كَمَا فِي حَدِيثِ الْعِرْبَاطِ
ibni Sariyah Al-Irbad ibni Sariyah radhiyallahu anhu qala, ya, sebagaimana di dalam hadis Irbad, ya, maksudnya hadis yang dibawakan atau disampaikan oleh sahabat Al-Irbad, ya, nama beliau Irbad ibni Sariyah radhiyallahu anhu qala, di mana beliau menyampaikan sahabat Al-Irbad wa'adhona, ya, pakai fathah, ya, wa'adhona, ya, dari kata wa'adho, ya, ya'idu maw'idho, ya, wa'adhona telah memberikan nasihat kepada kami, wa'adhona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idhatan balighatan, dengan sebuah mau'idhah yang dalam. Jadi satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan mau'idhah yang sangat membekas, yang sangat dalam kepada kami. Wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idhatan balighatan. Ya, tentu membacanya mau'idhatan balighah. Gitu ya. Wajilat minhal qulubu. Wajilat minha al-qulubu. Ya, bergetar dari nasihat tersebut, dari mau'idhah tersebut, al-qulubu, yaitu hati-hati. Ya, maksudnya hati-hati kami, para sahabat itu sangat terkesan, ya, sangat membekas, ya, dengan mau'idhah yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bergetar hati-hati kami. Wadharofat, ya, pakai fathah semua, ya, wadharofat. Wadharofat minha al-uyunu. Wadharofat minha al-uyunu. Ya, wadharofat artinya bercucuran, menetes. Minha dari nasihat dari mau'idhah tadi, al-uyun, ya, jamak dari al-ain. Ya, al-ain itu mata. Ya, ainan dua mata, uyun mata-mata. Ya, maksudnya mata-mata kami bercucuran mendengar nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ya. Ya, mungkin maksudnya sahabat itu enggak seperti biasanya. Ya, Nabi sallam memberikan nasihat, kami sampai sebegitu bergetarnya hati kami. Ya, menetes mata kami, berlinang air mata kami. Faqulna, maka kami pun berkata. Faqulna. Fakulna, maka kami pun berkata. Ya, fakulna asalnya dari qala, ya, qala. Ya, kalau kami qulna, ya, kami qulna. Ya, kalau kalian qultum, ya, gitu. Kami qulna. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ka'annaha maw'idhatu muwaddi'in. Ka'annaha maw'idhatu muwaddi'in. Seakan-akan mau'idhah yang Anda sampaikan. Ya, ka'anna itu seakan-akan. Ha, hanya kembali kepada mau'idhah yang di atas. Maw'idhatu muwaddi'in. Ya, mau'idhahnya muwaddi'. Ya, dalnya pakai tasdid, ya. Mau'idhahnya muwaddi'in, orang yang akan berpisah. Ya, jadi seakan-akan nasihat Anda itu, seakan-akan Anda akan berpisah kepada kami. Seperti nasihatnya orang yang akan berpisah. Fa'ausina, ya, fa'ausina, ya, maka berilah kami wasiat. Ya, sini fi'il amr, ya. Fa'ausina. Ya, fi'il madinya auso yusi. Fi'il amrnya ausi, ya, gitu ya. Ausi, ya, ditambah kami ausina, ya, berarti wasiatilah kami, berilah kami wasiat. Qala, maka beliau pun bersabda, usikum bitaqwallah. Usikum bitaqwallah. Ya, aku berwasiat untuk kalian untuk bertakwa kepada Allah. Ya, aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Ya, ini nasihat yang pertama, wasiat yang pertama dari beliau. Ya.
Ya sayang sekali ya, mau'idzoh yang disampaikan itu apa tidak disebutkan di sini. Tapi langsung ketika sahabat minta wasiat, ini wasiat isinya demikian. Jadi mau'idzoh yang meneteskan air mata sahabat tadi tidak disebutkan rinciannya, tapi di sini wasiatnya. Beliau pun bersabda ketika wasiat itu, "Auzuikum, aku berwasiat kepada kalian bitaqwallah, untuk bertakwa kepada Allah." Ya. Takwa sebagaimana yang kita fahami, ya, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Was-sam'i wat-tha'ah. Was-sam'i wat-tha'ati. Ya, was-sam'i, ya, was-sam'i ngikut kepada takwa tadi ya. Kemasukan ba ya. Ba-nya memajrurkan ya, bitaqwa, bitaqwallahi was-sam'i wat-tha'ati gitu ya. Tapi bacanya was-sam'i wat-tha'ah. Dan mendengar dan taat. Was-sam' as-sam' pendengaran ya, maksudnya mendengar, wat-tha'ati taat. Apa yang dimaksud mendengar dan taat? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, as-sam' wat-tha'ah, as-sam'u wat-tha'atu, as-sam'u wat-tha'atu, ini kalimat baru ya, as-sam'u wat-tha'atu, yakni yaitu li wulati umuril muslimin. Ya, mendengar dan taat yang dimaksud terhadap wulati, wulati jamak dari wali. Wali. Ya, wali itu pemimpin, pejabat, wali kota, wali itu dari bahasa Arab sama sekalian. Wali, pemimpin. Jamaknya wulat. Ya, wulat pemimpin-pemimpin. Al umuri, umuri perkara-perkara ya, maksudnya mereka yang menangani urusan-urusan al-muslimin, kaum muslimin. Ya, berarti para pemimpin, para penguasa gitu ya. Secara keumuman ya, para penguasa kaum muslimin. Liwulati umuril muslimin. Lima fi dzalika min ijtima'il kalimati. Ya, lima fi dzalika. Ya, di sini bukan lama tapi lima. Ya, bisa lama tapi di sini konteks kalimatnya lebih kepada lima ya. Lima fi dzalika min ijtima'il kalimati. Lima fi dzalik, di mana di dalam hal tersebut min ijtima'il kalimah ya, terdapat berkumpulnya kalimat. Ya, maksudnya bagaimana? Maksudnya dengan mentaati, mendengar kepada pemimpin kaum muslimin ya, tentu dalam urusan kebaikan, maka di situ akan mengokohkan, menguatkan kalimah kaum muslimin ya, maksudnya menguatkan barisan mereka, menguatkan rakyat tersebut ya, di dalam satu kalimat ya. Wa quwwatil ummati, wa quwwatil ummati, dan kekuatan umat. Wa quwwatil ummati, kekuatan umat. Wa haibatil ummati amama a'daiha. Wa haibatil ummati amama a'daiha, dan akan tampak apa? Haibah. Ya, haibah itu kewibawaan. Ya, kemuliaan al-ummah, yaitu umat Islam maksudnya, amama a'daiha, di depan musuh-musuhnya. Idza ijtama'at tahta qiyadatiha. Idza ijtama'at tahta qiyadatiha. Idza ijtama'at, apabila ijtama'at ya, maksudnya umat Islam itu berkumpul ya. Kenapa ijtama'at muannats? Di sini kembali kepada ummah ya. Idza ijtama'at maksudnya al-ummah tahta qiyadatiha, di bawah kepemimpinannya. Qiyadatiha hanya kembali ke mana? Ya, kepada wulatil umur ya, para pemimpin kaum muslimin. Wa tahta wilayatiha al-mu'minah. Wa tahta wilayatiha al-mu'minah, dan di bawah wilayahnya ya, di bawah kepemimpinan penguasaannya yang beriman. Fa inna dzalika yaj'alu lil ummati haibatan wa quwwatan ya. Fa inna dzalika, karena yang demikian itu akan menjadikan
lil ummati bagi umat ini haibatan, kewibawaan, kemuliaan dan kekuatan. Ya. Wasam'i wa ta'ati. Ya, ini yang di dalam kurung ditebali, ini maksudnya lafaz hadisnya, lanjutannya. Wasam'i wa ta'ati, dan mendengar dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Wa in ta'ammara, ya. Ta'nya itu fathah, hamzah fathah, mimnya tasdid, ya. Ta'ammara 'alaikum 'abdun. Meskipun yang menjadi pemimpin bagi kalian itu adalah seorang hamba sahaya. Ya, kalau dalam kekhilafahan kaum muslimin sama sekalian, dalam kepemimpinan itu hamba sahaya tidak dipilih, tapi yang dipilih orang merdeka. Ya, seumpama, maksudnya beliau, seumpama yang jadi pemimpin kalian itu hamba sahaya. Ya, dalam lanjutan hadisnya Abdun Habasiyin, ya, hamba sahaya dari Ethiopia. Ya, tetap ditaati, itu maksudnya demikian. Ya'ni maksudnya la tahtaqiru, janganlah kalian meremehkan. La tahtaqiru, janganlah kalian meremehkan. Ya. Janganlah kalian menghina atau meremehkan, ya. Lebih tepatnya meremehkan, ya. La tahtaqiru waliyal amri. Ya. Di sini menjadi objeknya, ya, menjadi maf'ulnya. La tahtaqiru waliyal amri mahma kana. Ya, jangan kalian remehkan wali al-amr, pemimpin kalian itu, mahma kana, bagaimanapun dia. Ya, artinya jangan dilihat dari zahirnya cuma sekalian, dari lahiriahnya, jangan dilihat dari kekurangan fisiknya atau seterusnya. Ya, perhatikan, ya, perintahnya, tentu dengan dalam kebaikan. Bal isma'u wa ati'u. Bal isma'u wa ati'u. Jadi la tahtaqiru waliyal amri mahma kana. Mahma kana ini satu kalimat, ya. Maksudnya itu meskipun bagaimanapun, gitu, ya. Mahma kana. Ya. Ya, ya, dua kata, ya. Dua kata, tapi maksudnya bagaimanapun dia, ya. Mahma kana. Balisma'u, ya, bahkan isma'u, dengarlah. Wa ati'u, dan taatilah. Mahma kana, mahma kana. Bal isma'u wa ati'u. Bahkan dengarlah. Wa ati'u, dan taatilah. Ya, tentu kita tafsirkan, ya, taatilah dalam kebajikan, ya, dalam apa? Kebaikan. Ya, demikian. Madama annahu ya'muru, ini, ya. Madama selama annahu pemimpin tersebut ya'muru bi ta'atillah, ya, memerintahkan taat kepada Allah. Madama, ya, annahu ya'muru bi ta'atillah. Ini perlu dihafalkan, ya. Madama itu sering terucap, ya. Madama selama annahu pemimpin tersebut ya'muru, ya, memerintahkan bi ta'atillah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu man ya'ish minkum, ya. Fa innahu man ya'ish minkum. Karena sesungguhnya orang yang akan hidup, karena sesungguhnya orang yang ya'ish, yang hidup, minkum, di antara kalian. Ya, maksudnya beliau sepeninggalku nanti, orang yang masih hidup di antara kalian. Fasayaro, fasayaro. Itu dua kata, ya. Yang pertama huruf fa, fa, maka, kemudian huruf sin, ya. Yaro, melihat, ya. Maka dia akan melihat, ya. Ro'a yaro, fasayaro. Fa ditambah sa ditambah yaro. Fasayaro, maka dia akan melihat ikhtilafan kathiro, ikhtilaf yang banyak. Ya, kata Syekh Fauzan, hadza khabarun minhu sallallahu alaihi wasallam,
biwuqu'il ikhtilafi bainal muslimina. Ini adalah khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan wuku'nya, akan terjadinya, ya, akan adanya al-ikhtilaf bainal muslimin, di antara kaum muslimin. Ya, khabar yang belum terjadi, ya. Tapi di sini kita imani belum terjadi di masa beliau, akan terjadi di masa setelah beliau. Nah, kapan itu tidak dijelaskan, pokoknya yang hidup nanti satu saat akan melihat perselisihan yang banyak. Hadza khabar minhu sallallahu alaihi wasallam bi wuqu'il ikhtilafi bainal muslimin. Ini adalah khabar dari beliau akan terjadinya perselisihan di antara kaum muslimin. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam la yantiqu 'anil hawa. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam la yantiqu 'anil hawa, dan beliau sallallahu alaihi wasallam la yantiqu, ya, ini mudhari, ya, dari kata nataqa yantiqu, tidaklah mengucapkan sesuatu 'anil hawa, dari hawa nafsu beliau. Fala buddha, ini juga sering, ya, diucapkan, fala buddha, maka sudah pasti, sudah tidak mau tidak mau, an yaqa, pasti terjadinya, akan terjadinya, ma akhbara bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam, fala buddha an yaqa. Ya, kemasukan a menjadi apa? Mansub, ya, an yaqa, asalnya yaqau, ya, jadi yaqa karena ada an. Kalau di nahwul wadih kan ada, ya, an lan idan kai, itu ingat-ingat an lan idan kai, ya, memansubkan fiil, ya, yang kemasukan an tadi, an yaqa ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam, ya, pasti akan terjadi, in ajilan wa in ajilan, in ajilan, baik itu ajilan cepat, wa in ajilan atau lambat, ya, in ajilan wa in ajilan, ya, in ajilan, baik itu ajilan cepat, wa in ajilan atau lambat. Ini perhatikan bedanya hanya ain sama alif, ya, ajil itu cepat, ajilan lambat. Cepat atau lambat pasti terjadi. Fasayara ikhtilafan katsira, ya, kembali kepada hadis, maka dia akan melihat ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak. Maqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersabda, maqala, beliau tidak bersabda, saya ikhtilafan, akan melihat perselisihan saja, tapi beliau juga bersabda katsira, banyak. Jadi maksudnya begini, beliau tidak bersabda akan ada, akan dia lihat perselisihan, tapi beliau bersabda akan dia lihat perselisihan yang banyak. Paham ini maksudnya? Jadi beliau tidak menyatakan barang siapa yang hidup di antara kalian akan melihat perselisihan, titik, tidak, tapi beliau menyatakan perselisihan yang banyak. Berarti perselisihan itu banyak. Tidak hanya perselisihan, tapi banyak perselisihannya. Itu maksudnya Syekh. Nabi SAW tidak menyatakan akan melihat perselisihan fakot, fakot itu saja, balqala, bahkan beliau menyatakan kathiro, banyak, perselisihan yang banyak. Apa bedanya perselisihan dengan perselisihan yang banyak? Artinya perselisihan yang terjadi itu tidak sedikit tapi banyak. Perselisihan yang terjadi di kalangan umat beliau tidak satu tapi banyak. Kalau perselisihan saja kan bisa satu, dua, tiga, gini kathiro, banyak. Nah, tentu mengandung faedah apa? Perselisihan yang akan terjadi banyak. Perselisihan apa saja tidak dirinci oleh beliau. Ya, pokoknya perselisihan itu banyak. Nah, kita lihat penjelasan ulama. Ya. Jelas, ya. Thumma arsyada, lanjutannya, ya. Thumma arsyada. Jadi faqat sudah, ya. Faqat itu sering diucapkan, ya. Faqat, hanya, hanya itu saja, itu faqat. Bal qala, bahkan beliau bersabda kathiron, banyak.
banyak maksudnya ikhtilaf yang banyak. Thumma arsyada sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau pun memberikan irsyad, ya memberikan apa, petunjuk. Arsyada di sini fi'il madhi, arsyada yursidu irsyad, ya jadi irsyad itu masdarnya. Arsyada yursidu irsyad, ya arsyada memberikan petunjuk, yursidu mudhari'nya, ini madhinya. Lalu beliau memberikan petunjuk sallallahu alaihi wasallam ila ma yunji min syarri hadzal ikhtilaf. Tsumma arsyada sallallahu alaihi wasallam ila ma, kepada apa yang yunji. Yunji itu menyelamatkan. Ya. Ada naja yanju. Ada anja yunji. Nah, itu ya. Naja itu selamat, kalau anja menyelamatkan. Nah, di sini anja yunji menyelamatkan. Misalnya dia selamat. Dia selamat. Berarti di huwa naja. Kalau dia menyelamatkan berarti perlu objek, perlu menyelamatkan sesuatu gitu ya. Ya, berarti menyelamatkan. Menyelamatkan itu bahasa Arabnya anja. Mudhari'nya yunji gitu ya. Ini mudhari' dari anja. Bahwasanya Nabi SAW memberikan petunjuk kepada sesuatu yang menyelamatkan min syarri hadzal ikhtilaf, dari keburukan ikhtilaf tadi. Ya, kita enggak mau ada ikhtilaf, tapi di sini dikhabarkan terjadinya. Ya, berarti pasti terjadi, coba sekalian. Nabi hanya mengabarkan akan terjadi. Nah, beliau tidak berhenti sampai di situ, beliau memberikan solusinya. Beliau memberikan apa? Petunjuk kepada sesuatu yang menyelamatkan dari syarri hadza al-ikhtilaf, keburukan ikhtilaf tadi. Sudah ya. Faqala, lalu beliau bersabda, fa'alaikum. Ini lafaz hadisnya ya, yang ditebali. Fa'alaikum, maka hendaknya kalian bisunnati, dengan sunnahku. Maksudnya berpegang, berpegang dengan sunnahku. Kalau letter lucknya, maka atas kalian sunnahku. Fa'alaikum, maka atas kalian sunnahku. Ya, berarti berpegang dengan sunnahku. Sunnah di sini apa maksudnya? Petunjuk, ya petunjuk beliau. Petunjuk beliau. Sunnah dalam makna petunjuk, ya, bukan dalam makna fikih ya. Kalau makna fikih melakukannya berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Di sini maksudnya petunjuk. Nanya kalian berpegang dengan petunjukku. Wa sunnatil khulafa, dan petunjuk al khulafa, jamak dari khalifah, para khalifah ar-rasidin, ar-rasidin, ya, yang memberikan petunjuk. Al-Mahdiyin, al-Mahdiyin yang mendapat petunjuk. Mim ba'di, setelahku. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin al-Mahdiyin mim ba'di, setelahku. Padahal di masa beliau belum ada khalifah, tapi sudah disabdakan ya akan adanya khalifah-khalifah setelah beliau. Kan belum ada khalifah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, belum ada. Tapi disabdakan akan ada khalifah. Berpeganglah dengan apa? Sunnahku dan petunjuk para khalifah yang mendapatkan petunjuk setelahku. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengannya. Ya, dari kata tamassaka, ya tamassaku. Ya. Masaka memegang, ya tamassaka berpegang. Ya, tamassaka mudhari'nya apa? Ya tamassaku. Nah, di sini fi'il madhi. Tamassaka ketemu apa? Antum, tamassaku. Ya, kalau anta berpeganglah engkau, tamassak ya. Kalau kalian tamassaku, berpeganglah kalian. Fi'il amr ya di sini. Saya ulangi, takfil amr ya di sini, tamassaku biha. Ya. Jadi mirip madinya, madinya tamassaka, mudhari'nya ya tamassaku,
fa amarnya tamassak. Tamassak ya pakai sukun, tamassak. Kalau madinya tamassaka. Ya tamassaku, tamassak. Mirip ya, tamassak. Kalian tamassaku, berpeganglah kalian. Biha dengan sunnah tadi. Sunnah yang mana? Sunnahku dan juga sunnah khulafa ar-rasyidin. Ya. Wa'addu 'alaiha dan 'addu ya, gigitlah. Addu. Addu, gigitlah. 'Alaiha di atasnya bin nawajid ya, dengan gigi geraham. Maksudnya gigi geraham kalian. Ya, kita kalau menggigit sesuatu yang perlu kuat, itu gigitnya bukan pakai gigi seri sama sekali, tapi pakai gigi geraham supaya kuat gigitannya. Ya, ini bahasa kiasan ya, maksudnya berpegang teguhlah erat-erat dalam memegang sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Wa iyyakum dan jauhilah oleh kalian. Hati-hatilah kalian. Wa muhdatsatil umur. Wa muhdatsatil umuri. Hati-hatilah kalian dan muhdatsat. Jamak dari muhdats, perkara yang baru. Muhdatsat, perkara-perkara yang baru. Muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian dan perkara-perkara yang baru. Maksudnya jauhilah kalian perkara-perkara yang baru. Ya, berarti wa sebelum muhdatsat itu tidak diterjemahkan ya, tapi maksudnya jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru. Ya, perkara yang baru bagaimana? Ya tentu dalam urusan agama sama sekalian, bukan dalam urusan dunia. Perkara-perkara yang baru dalam hal agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun. Karena sesungguhnya setiap muhdatsah, perkara yang baru dalam kurung dalam urusan agama, bid'atun, adalah kebid'ahan. Ya, wa kullu bid'atin dhalalatun, dan setiap yang bid'ah itu sesat. Fa inna kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun. Setiap perkara yang baru dalam urusan agama itu merupakan kebid'ahan, setiap kebid'ahan itu sifatnya sesat. Di sini yang menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sudah kita sepakati beliau tidak bersabda dengan hawa nafsu beliau, tapi dari wahyu gitu ya. Jadi kita menisbahkan ini semua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekali lagi yang perlu digarisbawahi, perkara yang baru dalam urusan agama, bukan dalam urusan dunia gitu ya, dalam urusan agama. Karena urusan dunia beliau bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Ya, kenapa kok enggak boleh menambah-nambahi dalam urusan agama, membuat halal yang baru? Ya, karena agama Islam ini telah sempurna. Agama Islam telah sempurna, tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi. Hal-hal yang sifatnya agama ya, tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi, baik urusan akidahnya, keyakinannya maupun urusan amaliyahnya. Ya, kalau masing-masing menambah, mengurangi, merubah, nanti tidak akan diketahui mana Islam yang hakiki. Ya, kita lanjutkan sedikit. Hakadha akhbaro sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan, an wuqu'i al-ikhtilafi fil aro. Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan tentang apa? Adanya, wuqu'nya al-ikhtilaf, perselisihan, fil aro, baik dalam masalah aro. Aro itu jamak dari ra'yun. Ro'i, pendapat. Aro, jamak dari ro'yun, pemikiran, pendapat. Wal afkar, jamak dari fikr, pemikiran-pemikiran. Wal madhahib, madhab-madhab. Wal jama'at, jamaah-jamaah. Wal firq, firqah-firqah.
Lakinnahu, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakinnahu ausa, ya, beliau telah mewasiatkan inda dzalika, ketika itu bitamassuki, untuk bertamasuk bi kitabillah wa sunnatihi sallallahu alaihi wasallam, untuk berpegang teguh dengan sunnah, dengan kitab Allah dan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana alaihi khulafa'uhu ar-rasiduna, wa ma kana alaihi, dan apa yang ada di atasnya para khalifah beliau, ar-rasidun, yang mendapatkan petunjuk. Fa inna dhalika dhamanah, karena sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat dhamanah. Dhamanah itu jaminan dhamanah, an-najati, jaminan keselamatan, liman amila bihi, bagi orang yang beramal dengannya. Amma man aflatat yaduhu, adapun orang yang aflatat, terlepas, ya, yaduhu, tangannya, ya, min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa manhajil khulafa'ir rasyidin, dan juga manhaj para khalifah yang mendapat petunjuk, dia lepas tangannya, dia berlepas, dia menjauh, dia tidak berpegang. Fa innahu sayadhi'u ma'a hadhil firaqil mukhtalifah. Fa innahu, maka sesungguhnya dia, sayadhi', akan hilang, makan terjerumus gitu ya. Yadhi, hilang maksudnya, ya, atau yang semakna dengan kalimat hilang, ma'a hadhil firaqil mukhtalifah, ma'a hadhihi al firaq al mukhtalifah, bersama firqah, jamaknya firaq, al mukhtalifah, yang bermacam-macam tadi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu fi khutbihi, ya, beliau bersabda dalam khutab. Khutab itu jamak dari khutbah. Khutab jamak dari khutbah. Beliau bersabda dalam khutbah beliau, wa muhadatsatihi, dan pembicaraan-pembicaraan, sabda-sabda beliau, arahan-arahan beliau. Muhadatsat itu jamak dari muhadatsah. Beda dengan yang muhdats tadi, beda. Muhdats, muhdatsat. Kalau di sini muhadatsat, jamak dari muhadatsah. Mungkin kita pernah mendengar muhadatsah. Ya, percakapan. Muhadatsah itu percakapan. Muhadatsat, percakapan-percakapan. Ya, maksudnya dalam penyampaian-penyampaian beliau itu sering sekali beliau melafalkan, menyampaikan, termasuk dalam khutbah-khutbah beliau, inna khairal hadithi kitabullah, inna, sesungguhnya khairal hadith, sebaik-baik perucapan adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khairal hadi, sebaik-baik petunjuk, hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri, dan seburuk-buruknya perkara-perkara, muhdatsatuha, adalah hal-hal yang sifatnya baru. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan. Wa 'alaikum bil jamaah, dan hendaknya kalian dengan jamaah, maksudnya berpegang teguh dengan jamaah. Fa inna yadallahi 'alal jamaah, karena tangan Allah di atas jamaah. Wa man shadza shadza finnar, dan barang siapa yang shadza, shadza itu menyimpang, ya. Barang siapa yang nyimpang, shadza finnar, dia akan menyimpang ke neraka, ya, maksudnya dia akan terjerumus ke dalam siksa api neraka. Saya ulang, ya, barisan pertamanya, wa 'alaikum bil jama'ati, fa inna yadallahi 'alal jama'ah. Wa man shadda shadda finnar, pakai tasdid dalnya. Dan barang siapa nyimpang, dia akan terjerumus ke dalam siksa api neraka. Sampai di situ, ya.
Fabayyana sallallahu alaihi wasallam asbaban najati minal fitan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, bayyana, menjelaskan apa? Sebab-sebab an-najah, keselamatan, minal fitan, dari fitnah-fitnah. Yaitu apa? At-tamassuku bi kitabillah, berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Wat-tamassuku ya, tasdidnya di ta dan juga sin. Wat-tamassuku bi hadyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang ketiga, wal hadar min muhdatsatil umur, berhati-hati dari perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Berhati-hati dari perkara-perkara yang baru dalam urusan agama maksudnya. Ya. Ya, bagaimana kita tahunya baru? Ya, ya kalau tidak sama dengan yang lama, gitu ya. Kalau tidak sama dengan yang lama, baik dalam urusan akidah maupun amalan. Ya, kalau ada sesuatu yang diyakini yang enggak ada di masa beliau, tidak diajarkan dalam Quran maupun sunnah, berarti baru. Kalau ada amaliyah yang tidak ada di masa dulu lalu diadakan dalam urusan agama, meskipun tujuannya dia ingin meraih pahala, berarti baru, kan gitu ya. Ini masalah apa? Agama. Baik tidak hanya amal tapi juga keyakinan. Karena nanti realita yang terjadi di firqa-firqa yang ada itu tidak hanya amalan tapi juga keyakinan. Ya, ada keyakinan-keyakinan yang menyimpang, yang tidak ada di masa dahulu. Ada amalia-amalia yang tidak ada di masa Nabi SAW. Ya, jadi menjauhi perkara-perkara yang baru. Inna khairal hadithi kitabullah, sesungguhnya sebaik-baik hadith, ucapan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan seburuk-buruk perkara adalah muhdatsatuha, yang baru-baru. Lalu beliau bersabda, wa alaikum bil jamaah, hendaknya kalian berpegang dengan jamaah. Jamaah siapa maksudnya? Yaitu siapa saja yang meniti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, manhaj beliau, jalan yang dilalui oleh Nabi sallam dan para sahabat, para khalifah yang empat, dan mereka yang meniti jalan tersebut, mereka adalah al jamaah. Dimanapun mereka berada, berapapun jumlahnya, maka di sini mereka adalah satu jamaah yang berada di atas jalan yang lurus, mengikut jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para khalifah beliau yang mendapatkan petunjuk. Insyaallah demikian aja sama sekalian. Ya, waktu terus berlalu ya. Hampir jam 6, kita cukupkan sampai di halaman ke-20. Barangkali ada yang kurang jelas dari uraian tadi atau ingin ditanyakan tentang apa yang disampaikan tersebut, dipersilahkan. Nah. Mafhum insyaallah. Jelas insyaallah sama sekalian. Ya, alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita di atas al-haq, menjaga kita di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhkan kita dari segala yang sifatnya baru dalam urusan agama. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memudahkan kita semua untuk terus ya berada di atas siratal mustaqim sampai akhir hayat kita. Amin rabbal alamin. Insyaallah kita tinggal satu pertemuan lagi sama sekalian. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Setelah itu masuk ya bulan suci Ramadan biiznillah taala. Nanti apa yang belum selesai dari kitab ini insyaallah kita sambung ya setelah Ramadan biiznillahi taala. Demikian insyaallah taala, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.